cepat. Nah, sekolah, nah sekolah. Bapak, cepat, Pak. 3 menit dan sekolah. Aksi heroik para guru menyelamatkan siswa-siswanya dari dampak bentrokan antara aparat dan warga di Pulau Rempang, Batam pada Kamis 7 September 2023. Lokasi bentrokan di dekat sekolah membuat sejumlah pelajar sekolah dasar dan SMP di Pulau Rempang ketakutan. Tidak hanya itu, gas air mata yang dilemparkan aparat juga menyebar ke sekolah. Bahkan dikabarkan ada beberapa siswa yang pingsan. Ar-Rashid, salah seorang guru di SD Pulau Rempang, langsung berinisiatif mengumpulkan semua siswa di satu kelas. Anak didiknya berteriak histeris saat terdengar suara bentrokan di sekitar sekolah mereka. Saat itu sedang proses belajar mengajar. Namun setelah terdengar suara letupan seperti suara pistol, anak yang sebelumnya tenang belajar seketika berteriak histeris. Makanya kami para guru langsung berinisiatif mengumpulkan anak-anak di satu ruangan, ungkap Ar-Rashid. Para pelajar kemudian dijemput orang tua mereka. Alhamdulillah para orang tua spontan menjemput anak-anak mereka karena lokasi gedung sekolah cukup dekat sekali dengan lokasi kericuhan yang terjadi, papar Ar-Rashid. Untuk yang tidak dijemput, kami ungsikan ke rumah warga terdekat karena sebagian anak-anak ada yang sudah menangis hingga tersedu-sedu, ungkap Ar-Rashid. Sebelumnya diberitakan terjadi bentrok antara warga Pulau Rempang Batam Kepulauan Riau dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam, dan Satpol PP di Pulau Rempang pada Kamis 7 September 2023. Bentrokan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Cepat, cepat, cepat. Nah, sekolah, nah, sekolah. Cepat, Pak. Nah, sekolah balik, Bu. Iya, Pak. Mana lagi? Di mana, Bu? Balik, ayo. Keluar, Bu. Siapa? Ya, keluar anak sekolah. Ayo, balik. Sini. Balik, ke rumah. Balik sekolah. Sini, saya ke Batam, Pak. Mana bisa? Ke rumah warga dulu kan? Bawa ke rumah warga dulu, Kak, dibawa.